Wis ketok to, Mas? Ketok. Rekamane, Bos? Rekamane dolali. Wis. Santai, santai. Santai, Bos. Santai, santai. Santai, rasa kesu. Awas kedaduk lu menek sampean anu. Ketok ra, Dik? Kena lah. Hari ini kita perjalanan malam ini, guys. Kita mau ke arah selatan, ini agak jauh perjalanan. Ini Ugun aja udah tidur ini. Karena ya perjalanan dari villa ini sekitar 3 jam. 3 jam ini kita berangkat. Nanti ini bersama banyak rombongan, itu belakang ada Mbak Dik sama Makam. Entung. Mas sebenarnya mau camping gitu. Koko Aceng. Aceng. Besok besok tas drop nembak. Apakah bisa poin? Cuma terhiran-hiran. Walah. Kita buktikan besok, guys. Oke. Nah, ini nanti coba kita. Bisa ya? Sorry top. Sorry no kene kok. Ani pura. Murah loh. Iya. Lihat guys, besok nanti kalau ada yang luput kita harus push up, oke? Oke. Oke, push up ini 3 orang ini nanti. Ya. Kesepakatan. Ini nanti coba kita malam hari kita blur-blur sambil nikmati perjalanan, mudah-mudahan dapat. Nanti kalau enggak dapat lanjut besok kita sanggung, guys. Nanti kita mau ke tempatnya Gaet legendaris ini dari zaman dulu, ini senior senior ini, guys. Oke, kita coba peruntungan besok. Oke, ikuti perjalanan kita terus, guys. Lokasi mulai beloran ini kita, guys. Kasus berapa? Karena dari bawah kurang begitu jelas. Jadi ini kita mau naik belor dari Rangon. Hah? Tegang, tegang. Nanti Mbah Dik sama Om Gun mau naik dari Rangon, blur-blur sambil perjalanan ke base camp kita nanti, guys. Ini boleh berapa sih? Hah? Boleh telu tok. Mbah Dik lihat celeng ini, guys. Bentar, bentar. Coba. Coba kita lihat. Kayak apa ndi? Mbah Dik. Ndi? Kayane. Kayane. Kayak pinggir kali. Kayane gede-gede. Oh iya. Sik. Ketok ra, Bos? Ketok mlaku ora, Mas? Ora mlaku. Mlaku. Ha lho. Iya nyara iso. Ki lho, Bos. Ora kudu fokus ya. Ngen gedang-gedang. Ketok. Rekamane, Bos? Santai, santai. Santai, Bos.
Santai. Awas kedaduk lho menek sampean anu. Kita ora mbedek. Kenapa? Kanan. Kanan tembus kok, hati-hati omah kanan ya. Kanan ana nganu lho, awas, hati-hati. Kita ora mbetik. Lho, sampe tebak apa niku? Dengan video ini tak tebak belate. Sampai di camp. Di camp, guys. Jam 2. Jam 2 pagi. Ini jam 2 pagi. Mana ini? Tadi di perjalanan kita sempat ketemu satu ekor babi hutan yang cukup lumayan besar, jarak 250. Cuman saya nembaknya agak-agak buru-buru, jadi goblok ini nembaknya. Luput. Iya, enggak apa-apa. Belum rezeki. Besok cari lagi, besok cari lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ya, kita besok ngintip. Lokasi sudah dicarikan sama guide kita, ya. Senior guide. Iya, senior. Pak Ijar. Nah, ini kita sudah sampai rumahnya. Kita tidur di rumahnya. Harapannya sih besok kita ngintip bisa hasil ya, Soya. Iya. Besok sesuai perjanjian ya, Mas. Iya. Berapa kali push up? Luput push up 25 kali. Oke. Okay. Aku, Marcel, Mbah Dek. Lah aku nih. Luput push up 25 kali lah. 25 ya. Oke, besok luput push up 25 kali. Kita tunggu video yang push up. Iya, nanti kita video, guys. Nanti besok kalau ada yang push up pastilah kita apa nih. Nanti kita video, guys. Nah, ini base camp kita kalau di Pacitan ini, guys. Tempatnya Pak Kijar. Tempatnya Pak Kijar. Iya. Nun. Oke. Itu kembaramu kayak. Jompong. Sisi iki dige seso. Ane ngarak. Koordinasi. Lokasi. Tepat nikmat. Iya. Tepat nikmat. Dung linding. Dung bes. Kita mampir buat makan dulu, guys, sebelum nanti berangkat sambung tenaga dulu nih sebelum kita sanggung, guys. Kalau nggak makan nanti dia masuk angin. Kalau Pak Widodo kan jauh dari sini, 3 jam deh. Menjelang sore tadi kita juga udah makan. Ini kita mau prepare, kita mau sanggong. Sanggong. Baik, jadi totok nih. Hari ini kita hari tadi video ini pertama untuk metode berburu hari ini, kita metode ngintip ya, sanggong. Kemarin udah dicek sama yang punya wilayah itu, Pak Kijar itu, gelandongannya Pacitan itu. Sekarang sudah sepuh, tapi ya masih bisa dia cek ada 3 titik tempat yang dimana babinya makan apa, Pak? Makan pohung. Kalau di sini bilang pohung singkong, makan singkong. Hari ini kita mau coba intip. Informasinya ada satu yang belantongan, kata istilahnya Pak Kijar itu ya. Mudah-mudahan keluar. Tapi memang babi Pacitan ini kalau dibilang besar ya nggak begitu besar lah, standarnya babi goteng gitu ya. Ini sambil liburan, sambil kita nyamba
pagi-pagi jar. Kita sekalian berburu. Ikutin terus ya perjalanan kita. Mudah-mudahan hari pertama ini ada hasil, karena semalam kita ngeblor ketemu satu ekor yang nembak error. Ditunggu suruh babi melintang, saya tembak kepalanya jarak 250. Ternyata miss. Mudah-mudahan sore ini ngintip, malamnya keluar, kita bisa dapat hasil. Oke, so? Oke, mantap. Sampai tempat, kita sampai di lokasi yang biasanya nggak mau jalan. Kalau di Pacitan ya harus jalan kaki. Mau dapet ada monyet, cuk. Hah? Ini monyet. Nanti kita lanjut ke jalan apa jalan sana, guys. Kita lihat nanti lokasinya. Apa enggak ada babi segede ini? Iya. Kejadian kemarin ya. Ya. Ya, luput selawe lo ya. Piro? Push up selawe. Luput push up selawe. Nek bedil kena ra mati kewane ra ketemu. Ayo pokoke jenenge luput. Pokoke yo arek barang ya. Yo. Yo. Oke. Oke. Deal. Silap terus. Ya besok mulai. Ngece, ngece. Ngece. Tunjukkan batik. Tunjukkan taringmu. Jalan di petir apa nih? Ayo. Di kiri. Putih di bawah. Malon apa nih? Karena ini kita tidak memerlukan tripod. Biar enggak berat. Loso enggak mau bawain senjatanya. Dia mau bawain senjatanya, jangan bawa sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak gendong nih tekan lokasi. Ora perlu. Ora perlu. Lek. 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 Kados. Di. Terus kok netas kene, Sel? Kene. Yo. Sampai ngaben ngaben. Berat. Saya nggak pernah mondok di sana. Mantap. 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 Nah, ini kita OTW ke lokasi nih, guys. Sudah kayak preman memang. Saya suruh bahas di atas diri, saya kurang apa-apa loh. Nanti balas singkam, suruh bahas senjatanya sama kopernya. Awas kamu. Lihat, kan ancaman-ancaman sudah lihat ini. Perjalanan kaki, katanya Pak Ijar kurang lebih 500 meter katanya. Tapi saya yakin banyak lebihnya. Begini semangat. Daok, daok. 100 meter kurang. Pakai meteran tuh. Lanjut, lanjut bos. Semangat. 100 meter perjalanan. Monggo mas, monggo mas, karepmu. Nah monggo. Nah ini lokasinya. Oh gunung ini kan. Saking ngundi Pak Kejar. Kewannya saking. Berarti nganan lagi, moram lagi. Oh. Lokasi ketiga ini, guys. Nah,
mana saya yang putih biasanya pak? Biasanya kok pokoknya mereka kayak ini, gelap kayak ini. Berarti rotok mepet mereka mawon. Miri, mau kok iso nonton kanan pak? Di depan guys, saya mau tetap yang mereka loh pak. Yang mereka loh. Saya lagi. Saya sekedap kulot tembak, saya sekedap. Sing ora mung bedil munggah. Kalau kala anak ijo-ijo grupe ya kuwi lho wis sepun. Oh, besok kena sih. Tunggu dulu masuk. Kita kan dulu. Eh tanya. Oh kurangan ni. Kemudian kambing. Kambing anu ya, besan anu. Apa jenis ni? Godong ni. Eh, dah ni kita kan dubur ke? Mati tak lebih tu. Sing tak betul kali pak. Loro betul apa? Tiga sing tak betul kali. Sing pertama kena badan. Kudu ni kena yang rasa pergi kuno. Ingatan kau miri. Miri, miri pula ding pinggir kedua ni kena lemu gitu, hijau gitu. Rasa pergi kuno mana? Selukung. Oh iya. Ada tiga guys, mbak dua yang satu udah keburu nih. Gede loh sih kita mau. Sih udah pertama gede loh. Nih sih pertama pak. Gede. Kutunya kena ya pak. Kena. Ya harus tak ya mungkin tidak apa lagi. Yang satu tidak kelihatan. Terus tunggu aja. Baru nyampe udah. Siap. Ada dua ekor. Ada. Poin. Poin. Wah, dua ekor harusnya guys. Poin. Baru nyampe belum isi peluru, belum apa, thermal aja spotting masih dalam box. Tapi hewannya udah ada. Kita tunggu lagi coba guys. Thermal ini enak ini juru grup boleh kona. Nah ini coba kita cek. Ini guys, kok larinya yang pertembakan pertama maju kiri lah, kena atau enggak. Berarti tembakan, oh iki kena kok pak. Wow. Oh kena tembakan pertama kena guys. Ngobrol-ngobrol dong ini. Maju. Oh iya iki maju mang kok. Selep iki mang. Gitu, berarti kena. Nah, karena tadi sempat hilang bekasnya jadi saya balik untuk mengarahkan Pak Kejar yang udah di sana guys. Ini nembak dua ekor tapi belum tahu kena berapa nembaknya tadi pakai ini guys. Sauer 404 kaliber 308 thermalnya pakai Infire RH50 enak banget tadi guys. Ripon pak tatune kali. Oh alah yeah. Ternyata yang tertembak cuma satu hewan guys. Non? Oh.
nggih. Jadi ya kata Pak Kijar jarang yang satu dah, tapi tertembak dua kali. Oke, coba kita lihat seberapa ini jarangnya guys. Dulu guys, ini ketemu satu. Apakah tadi benar hewannya satu tertembak dua kali atau beda hewan? Pripun, Pak? Geser telu mas yang gugur iki, cilik wae. Sing alit? Iya, kok. Sepi. Iki bolong kene. Oh, niki tembuse, Pak, niki. Tembuse? Tembuse nek niki. Kena kene tetepan. Buah kong buri. Soalnya bokong nek mau. Beda ini, guys. Jalannya enggak. Ini enggak tertembak dua kali ini. Berarti harusnya poin 2. Nang ya? Nah, jadi posisi nembak di sini tadi. Nah, ini kan ada darah. Lari nabrak ini toh, terus naik. Naik masuk sini. Masuk sini dia. Nah, ini ada darah ini. Terus kene iki, nganan. Balik nganan, Pak. Oh, genok niki lho, Pak. Niki gede. Oh, kembali kanan, guys. Coba kita cari. Lah gede iki. Dan niki? Niki, Pak. Rono. Rono jadi. Sini lho, guys. Kanan, coba kita cari dulu, guys. Kuat lari. Sik, oh, sudah putih mung ndi to? Kembang putih iki wong Arab. Duh. Oh, ngene rene, Pak. Mana kene iki? Enggak iki barene, Pak. Iki. Ora. Ora iki motor nek munggah. Oh, lha iki. Iki rene. Rene. Oh, lha iki. Lho, masu. Entar anu cara anu urip mung kotak. Duh. Gantel pisan. Tak kira rono lurus rono lho bae kok. Gede neng kene beneng kene jarenge. Ora ngetak bokong kok. Ya gitu. Ha yo iki sing ireng mau neng video mau Pak. Gitu. Ya iki. Oh lanang Pak. Lanang. Lanang iki. Eh lanang berarti sing kita babone. Ah poin 2 ekor gitu guys. Mantap. Ya, kita bawa. Les rene. Dong. Wah. Jalan-jalan. Jalan piye? Nyer. Ya ora tuk, apa meneh ndi? Tak kon ngene kene lho. Nyer. Ning sore iki terjadi angin ngene lho. Angine. Angine anger ngetan wis beda bayi. Intelane dibesik. Ih, endi? Kono mang ketok anyar. Iya anyar anune. Besikane. Ordu. Anu ini mlebu kelenge. Iya. Jupuk ning kita ya. Cilik. Wis sing anu, aku tak aku jipuk celeng apa kowe jipuk celeng apa marani kugun. Lah ning nggone ra roh. Iki nah nek marani kugun garek lurus iki. Rono cedak. Celeng yo karek iki. Nek celeng garek iki. Lah niku sitok-tok iki. Wis ora nek apa duan ngono. Apa aku karo Mas Dani tak jipuk celeng ke marani kugun rene. Bagaimana? Tadi manut. Gimana Mas ya? Manut. Poin apa ndak tadi? Eh, angin ini jeblok Mas ya. Angin ini anginnya apa itu? Kuntur ya rambut das. Orang. Orang rambut das. Angin ini ngelon ngomongan pit itu kan kayaknya sengkowe lah. Kau ngetan ini pejari ngelon pernah. Kau ngetan. Muter-muter lah kamu berarti. Kue muter-muter. Oh, orang. Saking gedenya ini ndak dipikul ini guys. Pundaknya ndak kuat. Hah? Ndak mau tak pikul. Halo bosku. Gimana bosku? Tidak kuat, cuma dengar ratusan dua kali. Iya. Enggak apa-apa. Tapi kata tadi kamu mau push up. Oh, dikasih ternyata tipe.
Gondo gak mungkin push up. Tapi kan video tapi mau kena situ. Loh, dikasih contoh yang baik dan benar ngono kok. Ngono ki ditiru sel nek contoh yang baik dan benar. Saya dengar ledakan. Bajingan. Kayak lagi ngono kok. Ya gak ada suaranya Mbak Dik. Kayaknya udah keluar duluan sorean. Kene mau malah durung lungguh. Gratak-gratak tak kira celeng bae ketrek. Bareng tak termasuk bae lho. Celengnya wis nang pinggir Tegal, Pak aku. Ayo kamu mbak evakuasi. Lho, yang satu udah nyampe mobil lho ini. Jauh. Kita bawa lagi celeng yang satunya, guys. Waktunya ada bagong. Udah mepet. Lanjut nih, berarti lanjut sanggong lagi. Ya, kita nanti lanjut sanggong ke lokasi yang kedua. Pak Ijar punya lokasi katanya ada bagi besar. Siap. Nah, nih kita langsung dan di sana rezeki saya. Amin. Ya, kita mau pakai RH50 aja. Iya. Saya tembak kira-kira berapa? Aku ini gimana? 100 lah. Oh, dekat kita pakai RH50 aja. Paling ada 1. Oh iya. Sip. Ini selama lama-lama enggak pernah keluar keringet, sekarang keluar keringet. Naik keluar keringet, turun keluar keringet. Jalan-jalan sehat. Oke, kita lanjut dulu ini. Kita balik arah ke rumahnya Pak Ijar. Turunin babinya dulu. Saya sama Loso, Pak Ijar lanjut ngintip. Lanjut ngintip lagi. Nah, yes. Nanti kita bikinin Indomie ya di mobil ya, So. Iya. Kita bikin Indomie. Di atas, kita turun. Kone, rumah Pak Ijar ada Marsa. Ini kita sampai base camp. Nurunin celeng dulu, terus kita lanjut sanggung lagi, ya. Sanggung malam. Apa? Kita sampai lokasi, guys. Kita jalan. Kita jalan-jalan lagi, turun lagi. Mudah-mudahan keluar lagi. Nah, ini kita jalan dulu. Lumayan ini kan. Kita udah mulai sanggong. Mudah-mudahan keluar. Karena jarak dekat, enggak berani pakai blit. Harusnya jalannya keluarnya sekitar gubuk sini, guys. Kita sanggongnya dari sini. Jarak sekitar 200-an meter. Ini belum ada tanda-tanda, mudah-mudahan nanti keluar. Nah, ini kode, Pak. Kale. Santai, Bu. Ketok sing cilik iki kok. Sing cilik iki. Gon, nah, dhuwur siti, kae lho, repet-repet bedel nah. Ora kena kirine jam 09.00.
Dhuwur kambil, dhuwur kambil. Pasti. Yo, dhuwur kambil kuwi. Aduh, ngirine. Sitok kena. Dhuwur kambil pas seruampat, Bos. Seruampat. Halo, kiri, buburine apa kiri kambil? Ora cak kok. Kena. Buku kuntak. Woi. Kayak kiri. Si. Hah? Buku kuno rota. Oh iya. Wes. Gede kena. Ya sing kita sing pertama meneng kok sing mlayu ngiri loro kuwi racak. Ngomong-ngomong. Jadi karo sithik kok dhewe ngilangi. Evakuasi, ha? Tak kandongi. Nek loro. Loro. Kena loro, Pak, manggon. Boleh bantuan lo. Coba sibuk rekaman aja lo. Iya. Ya. Nggih. Hai guys. Kita baru aja nembak 3 kali. 2 ekor babi. Tadi gua dekat yang kecil-kecil. Mau nak tembak ingat Marcel. Nah, kita tadi pakai R50. Jaraknya 100 cuman. Itu Pak Bicar lagi mau ke lokasi tembakan. Lokasi tembakan. Nah, kita sambil menunggu. Kita coba besok lagi. Hari ini berarti ini senjata 4. Iya, harusnya poin 4. Poin 4, guys. Ya. Oke, guys. Oke, lanjut kita evakuasi dulu itu ngarah. Ngarahan apa ngarahin Pak Kijang. Nah, ini bala bantuan kita nyampe ini. Poin 2 lagi kita, guys. Hah? Masih di hutan. Kayak guys, rampung boleng. Boleng bodoh. Urung lagi dianu, tikuliti. Oh, oke oke. Kita ambil 2 celeng lagi dulu, guys. Iki tahmu batik nang dhuwur iki. Wetakane. Oke. Yo, kita evap nih kita udah sampai ini. Coba. Gede, gede guys. Nah, mantep. Ini yang belantongan, belantongan. Mantep ini guys. Mantap. Mantap nunggu nih. Mantap. Poin 4 ekor hari. Tapi sing tak tunggu ini arahane. Anake telu. Tunggu ini metu terus. Metu terus lah wingine mangan. Ora mlebu ya ora mungkin aku pokoke 100% mlebu. Mlebu. Iya toh. Bendera iki lagi hoki aku bareng ngeterke yo mlebu terus kok. Itu ya. Ngelet meneh. Oleh maju coba satu iki. Mana nang intine iki? Ngelet meneh. Sip. Mantap. Mantap. Yes, sekarang tinggal kita nenen, Mas, nenen. Bawa naik. Ayo. Yo. Ya. Tinggal evakuasi nih, guys. Main gede nih, guys. Ketok ramai jalan nih. Ramai ketok. Ya, ketok. Sampai mobil ini, guys. Ya, ini banyak. Simpulannya mulai dibuka. Besok lagi. Ini udah disanggongi dia. Sekiranya dikasih ke saya. Malam ini 4 ekor ya, Pak. 4 ekor. 4 ekor. Hitung ekor lo ya. 4. Ini 1 kemarin. Ayo tunggu lagi, Dik. Yo. Ya, tunggu lagi lah. Aku luwe. Luwe? Masalah lagi kayak gini. 2, 3. Nah, ini yang jantan ini, Jo. Cuman gede loh ini. Gede ya. Main gede iki. Pangane dhuwure kene. Ya angkat boye, Dik. Oke. Loro. Buatoke kuwi.
Untungnya rata Teddy. Ya Teddy apa? Barut mobilnya. Nyampe base camp lagi. Ayo. Tinggal di Buleng. Terus kita nanti lanjut istirahat dulu guys. Besok kita lanjut lagi. Empat ekor guys. Dua mau dikulitin. Gantungannya gak kuat kalau empat. Yang dua udah dikulitin tuh lihat. Darahnya biar turun. Besok baru dimasukin kulpok. Jadi dagingnya fresh. Fresh, mantap. Oke. Angin-anginin dulu. Kering, terus darahnya turun semua. Itu, pasti buang kontol. Hari ini kita istirahat dulu, lanjut besok guys.